seperti pujian ini, ya Abba, ya Bapa, pakailah setiap kami, anak-anak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi ini, seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama, secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapa, untuk waktu dan hari yang begitu indah pada akhir pekan ini. Sebentar kami mau buka hati kami, berbicaralah melalui hamba firman-Mu, dari kami, Nike Anderson, dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh Tuhan. Angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Sabtu 28 September 2024. Kita boleh bersama-sama kembali. Dan hari ini setelah lama ini saudari kita Nike Anderson ya, nggak muncul ya. Beliau sekolah luar biasa, hari ini boleh bersama-sama untuk memberkati kita kembali. Shalom Nike, apa kabarnya? Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Luar biasa. Silakan Nike, waktu ya. Dan tepat Nike. Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya percaya kabarnya luar biasa, disertai diberkati Tuhan. Amin. Semangat pagi yang ada di Amerika dan semangat sore yang ada di Indonesia. Saya percaya kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus sungguh-sungguh amat baik dan teramat baik. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi dasar hidup kita. Amin. Jadikanlah firman Tuhan menjadi dasar hidup kita setiap waktu, setiap hari. Amin. Pada hari ini, mari kita mau belajar bersama-sama ya. Kita mau merenungkan firman-Nya, di mana firman-Nya ini bertema terhubung. Katakan sekali lagi, terhubung. Saya percaya tidak asing kata-kata ini, karena akhir-akhir ini kita sering menyanyikan pujian, terhubung, ku terhubung denganmu, yang dinyanyikan oleh Sydney Muhyiddi dan Anjim Morito. Nanti kalau belum hafal lagunya, bisa didengarkan lewat YouTube kembali, itu dari kata per kata sangat-sangat dalam. Pujian itu benar-benar berkuasa dan memberikan pesan buat kita semua. Mengingatkan kita betapa pentingnya kita ini semua membangun, menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dua-duanya penting. Kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan menjaga hubungan kita dengan sesama. Tetapi yang lebih penting adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi katakan, terhubung. Kita harus terhubung dengannya. Amin.
Tidak usah jauh-jauh, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau sampai internet aja loh, di rumah mati, nggak ada wifi, bingung kan? Yang dicari wifi, wifi-nya mana, wifi-nya mana, bingung. Nggak ada handphone satu hari, bingung. Handphoneku hilang, cari handphonenya sampai ketemu. Nah, pertanyaannya, kalau sama Tuhan, kadang nggak sampai seperti begitu loh. Karena sibuk, tambah asik dengan kesibukannya, sampai lupa, lupa apa? Kadang lupa doa. Bertobat ya, yang lupa doa, lupa baca firman dengan alasan berbagai macam. Itu mulai sekarang bertobat, mari kita lebih lagi fokus kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena kita percaya setiap orang yang melekat kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhanlah sumber di atas segala-galanya. Amin. Mari kita buka di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita harus melekat kepada sumbernya, harus terhubung, jangan terputus. Amin. Yohanes 15 ini berjudul Pokok Anggur yang Benar. Tuhan memberikan gambaran dirinya itu seperti pokok anggur. Seperti pokok anggur yang benar. Ayat 1 dikatakan Tuhan sendiri yang berbicara. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Yang berbuah itu masih dibersihkannya loh. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan itu saat mengasihi kita dibersihkan oleh apa? Dibersihkan oleh firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak berbuah. Enggak satu kali berbuah sudah selesai. Enggak. Tetapi ada dua kali, tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Etika, kamu memang sudah bersih karena firman telah kukatakan kepadamu. Tetapi Tuhan mengingatkan sekali lagi di ayat keempat. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan aku di dalam kamu. Maka Tuhan ada di dalam hidup kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita ini rantingnya ya. Kita ini anak Tuhan rantingnya. Mana bisa ranting berdiri sendiri. Kita harus menempel kepada pokok anggur itu ya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ayat keenam, coba diperhatikan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ini ditekankan di sini ya. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kita kalau lihat pohon, ranting yang kering itu dibuang, dicampakkan ya. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Artinya apa? Gak ada gunanya lagi. Sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa. Is finish the end. Tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi. Maka ayat Tuhan, Tuhan memberikan janji yang luar biasa di ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa janji Tuhan ini ya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Sekali lagi tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan mengasihi kita semua. Tetapi Tuhan mau kita melekat sungguh-sungguh ke dalam diri kita ini. Sungguh-sungguh melekat kepadanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, dipermuliakan. Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita semua ya Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita ini harus sungguh-sungguh melekat. Tuhan memberikan gambaran tuh dirinya itu seperti pokok anggur. Bahkan waktu sekolah minggu anak-anak sudah diajarkan dengan pujian ini. Yesus pokok dan kitalah cara.
Tuhannya, tinggallah di dalamnya. Amin. Itu Sunday school sudah diajarkan dari anak-anak. Nah, kita yang dewasa ini harus sungguh-sungguh melekat kepada pokok anggur. Jangan sampai kita menjadi ranting yang kering. Karena Tuhan memberikan gambaran dirinya seperti pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Sampai Tuhan mengutamakan, kenapa Tuhan memperumpamakan dirinya seperti pokok anggur. Anggur ini tuh kalau berbuah, buahnya manis, super manis. Apalagi saya kalau ke supermarket melihat anggur yang hijau tuh besar-besar, gak ada bijinya. Luar biasa ya, betapa manisnya. Coba kalau kecut, apa yang terjadi? Aduh, gak enak dibuang. Apalagi kalau warna anggur itu berubah, bosok istilah bahasa Jawanya ya. Dibuang kan? Ada yang mau kalau lihat anggur anggur yang kita sudah beli ternyata kita lihat coklat bosok, wah, sudah enggak keras lagi tapi nyut kempes. Masa kita mau oh ini enak ini tetap buah ya? Tetap buah kan, memang benar tetap buah. Terus kita makan gitu. Enggak kan? Pasti kita pilih kan, oh ini yang bosok-bosok dibuang, buang-buang ya. Demikianlah kita harus jadi buah yang bermanfaat, buah yang manis, dan fungsi buah anggur ini sangat-sangat luar biasa. Dia ini kalau saya baca ya, terkenal kandungannya loh ya. Jadi yang belum beli buah anggur, cepat beli buah anggur ya. Karena sekarang lagi musim buah anggur. Karena kandungan senyawa polifenol dan resveratrol ini berperan penting sebagai proses metabolisme tubuh kita dan memiliki kemampuan mencegah pembentukan sel kanker ya. Jadi manfaatnya juga banyak, bukan selain mencegah dari penyakit sel kanker ini, tetapi dia juga bisa menurunkan tekanan darah, mencegah peningkatan kolesterol, imun di dalam tubuh kita juga semakin baik, membuatkan kita semakin sehat dari mata kita, meningkatkan daya ingat kita, tulang kita sehat, dan meningkatkan kualitas tidur. Dan masih banyak lagi manfaatnya. Jadi yang mau kepingin buah anggur, cepat beli ya di supermarket karena buah anggur ini lagi enak-enaknya sekarang ya. Jadi sekali lagi, Tuhan kita tuh luar biasa memberikan gambaran dirinya seperti pokok anggur supaya kita melekat kepadanya, berbuah banyak, menghasilkan buah yang manis, bahkan super-super manis. Amin. Apa yang diinginkan Tuhan? Ketika kita menjadi rantingnya. Ketika kita menjadi ranting nya tuh Tuhan bukan hanya ingin kita berbuah banyak. Bagaimana rasa buah kita tuh sangat bisa kita nikmati, betapa enak dan dinikmati oleh banyak orang. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi sekali lagi Tuhan mengingatkan kita untuk kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Karena supaya kita apa? Karena Tuhan tahu kalau kita tidak tinggal di dalamnya, maka kita ini akan dibuang. Kita akan dibuang kalau kita tidak tinggal di dalamnya. Kita akan menjadi sia-sia. Jadi tetap melekat kepada Tuhan. Pastikan mulai hari ini terhubung dengannya ya. Jangan sampai kita menjauh daripadanya. Tetap dekat kepadanya. Menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan hidup dalam perkenanannya. Amin. Kita boleh saja mencintai pasangan hidup kita, kita mencintai keluarga kita, sahabat teman kita, mencintai pekerjaan kita, menyukai apa saja yang ada di sekitar kita. Tetapi satu hal kita harus sadari, semua itu karena anugerahnya. Biar kita tidak menjadi terikat kepada orang-orang yang kita cintai, terikat kepada orang-orang yang di sekitar kita, teman sahabat kita, maupun pekerjaan kita tidak terikat, tetapi kita terikat kepada apa? Sumbernya. Kita harus menyadari sumbernya yang kita pegang. Jangan terikat kepada yang ada di sekitar kita. Amin. Cari sumbernya, karena Tuhan yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kita. Sekarang sekarang aja kalau sampai rumah kita tiba-tiba mati lampu, maka kita bingung kan, gelap. Makanya kita perlu cahaya. Disitulah kita tahu Tuhanlah sumber cahaya dalam kehidupan kita. Jadi tetap melekat kepada Tuhan, senantiasa bergantung kepadanya ya. Amin. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan kepandaian kita, jangan kita mengandalkan keluarga kita. Jangan kita mengandalkan pekerjaan kita. Jangan kita mengandalkan apa yang harus kita capek, kita andalkan, kita mengandalkan pimpinan kita.
tetapi kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber di atas segalanya. Amin. Cari Tuhan supaya berkat, mujizatnya, kemenangannya terjadi dan tergenapi dalam setiap hidup kita. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya saya percaya ya, kalau kita semua percaya, kita menyerahkan setiap pergumulan doa kita, menyerahkan setiap persoalan kita, selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Kita akan mengalami Tuhan. Jadi terhubung dengan Tuhan, jangan sampai terputus. Mari kita lihat di dalam ayat yang terkenal ini ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi semua yang baik akan ditambahkan kepada kita. Apa semua yang baik itu? Yang pertama, saya memberikan gambarannya, mendapatkan hikmat daripadanya. Hikmat ini sangat penting. Saya kalau sekolah, hikmat ini saya sangat perlu Tuhan kasihkan hikmat. Karena jujur saya sekolah ini menambah sekolah beauty ini benar-benar sesuatu yang sulit bagi saya. Karena bahasa Inggris saya ini istilahnya broken English ya. Tetapi saya percaya penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan itu kalau Tuhan memberikan hikmat, maka bagi Tuhan juga nggak ada mustahil. Saya pasti bisa. Saya selalu berkatakan, saya selalu berpikir positif, tidak boleh menyerah. Saya pasti bisa. Karena teman-teman di sekitar saya, teman-teman sekolah adalah, menurut saya adalah anak-anak yang luar biasa. Yang menurut saya lebih pintar dari saya. Inggrisnya bagus-bagus, pintar-pintar. Tetapi Tuhan memberikan hikmat. Sehingga kadang saya bisa menjadi contoh dalam membuatkan praktek daripada sekolah saya itu. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat. Itulah kemurahan Tuhan. Jadi sekali lagi minta hikmat. Karena Tuhan itu sumber hikmat. Cari Tuhan, cari Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Maka semua yang baik akan dipertambahkan kepada hidup kita. Amin. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita, di dalam setiap tindakan kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Kita akan keluar sebagai pemenang. Hikmat Tuhan itu penting, bernilai, sangat bernilai. Tanpa hikmat Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Amin. Kita memerlukan hikmatnya. Dengan hikmat Tuhan itu, kita dipimpin, kita dituntun, kita bisa mengambil keputusan yang baik karena kita minta hikmatnya. Amin. Apalagi yang ditambahkan kepada Tuhan kalau kita terhubung, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan perlindungannya. Seperti tadi dikatakan Mazmur 91, kita membaca setiap hari, itu adalah langkah iman kita yang sudah benar. Tuhan ialah tempat perlindungan kita, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Jadi tanpa Tuhan kita sia-sia. Kita perlu perlindungan Tuhan. Karena tidak ada yang tahu hari esok tuh mau seperti apa. Yang akan datang seperti apa. Tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan itu melindungi. Sekali, satu contoh aja saat kita mengendarai kendaraan. Pernah kan siapapun yang pernah mengendarai kendaraan. Pernah kita dilindungi Tuhan pada saat kita mengendarai kendaraan. Saya mengalaminya juga. Yang seharusnya kalau Tuhan tidak melindungi bisa terjadi eksiden. Tetapi Tuhan melindungi, Tuhan meluputkan. Itu saya juga mengalami hal demikian. Oh terima kasih Tuhan pada saat diluputkan. Tidak bisa bayangkan kalau Tuhan tidak meluputkan. Bisa terjadi eksiden. Kadang kita pernah mengalami ya. Walaupun kita sudah benar jalurnya. Tetapi kadang kita melihat beberapa mobil itu tidak benar. Tetapi Tuhan memberikan kita perlindungan. Amin. Yang ketiga, mendapatkan pertolongannya. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang baik. Apa itu? Mendapatkan pertolongannya. Jangan pernah menyerah, tetap berdoa. Jangan pernah berputus asa kalau belum dijawab. Tetap berdoa. Karena waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Kita selalu berkata, Tuhan, aku mau sekarang, sekarang, sekarang. Aku butuh jawabanmu sekarang, Tuhan. Tetapi
kadang tidak ada jawaban. Tapi Tuhan mau kita sabar. Tuhan mau kita tetap cari Tuhan. Tuhan mau kita tetap mau melekat kepadanya. Tuhan mau tetap kita beriman, percaya bahwa Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Katakan, Tuhan berikan aku jawaban yang tepat pada waktunya. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa menyelesaikan sekolah saya finishing benar-benar selesai. Sekolah saya bisa selesai di Beauty Nil ya. Saya bisa menyelesaikan sekolah Beauty Nil dengan selesai, tetapi saya masih punya satu tugas. Yaitu saya harus ujian state untuk mendapatkan lesson. Tapi saya percaya bersama Tuhan saya pasti bisa. Bersama Tuhan saya pasti berhasil. Karena Tuhan menyertai. Kita butuh pertolongannya. Tetapi ada yang kita lakukan, bagian kita lakukan. Saya nggak mungkin berpikir saya mau, oh Tuhan saya kepingin Tuhan untuk bisa melakukan hal ini, hal itu. Tetapi kita tidak ada hal yang kita lakukan. Pada saat saya mengambil keputusan untuk sekolah nail technician ini, saya harus berani melangkah. Nggak bisa saya, oh saya cuma membayangkan, saya kepingin seperti ini. Tetapi saya tidak melangkah, saya harus melangkah. Ada bagian yang saya lakukan, tetapi ada bagian yang Tuhan kerjakan. Amin. Saya percaya Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pegang janji Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Maka ada kuasa, maka pertolongan Tuhan akan terjadi, terjadi. Muji Tuhan terjadi dalam setiap hidup kita semua. Amin. Sekali lagi, terhubung, cari Tuhan. Kita mendapatkan yang baik. Mendapatkan apa? Mendapatkan berkat-Nya. Wah, ini semua pada senang ya. Mendapatkan berkat-Nya. Semua mau terima berkat? Amin. Double amin ya. Salah satunya Mazmur 128. Tuhan mengasihi kita semua. Bahkan awal penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan sudah punya rencana. Keluarga itu, Tuhan punya rencana dalam setiap keluarga. Amin. Berkat atas rumah tangga. Dibaca ya, betapa Mazmur 128 ini benar-benar berkhasiat dalam setiap hidup keluarga untuk setiap daripada kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin ya, cari Tuhan memberkati setiap hidup kita semua. Sebab firman Tuhan kalau kita baca di dalam Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang apa? Orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi kita harus hidup benar. Untuk betul-betul mencapai berkat-Nya, cari Tuhan, hidup benar, takut akan Tuhan. Maka janji Tuhan itu terjadi-terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, cari Tuhan, terhubung dengan Tuhan, kita mendapatkan yang baik. Yang terakhir mendapatkan apa? Penyertaan-Nya. Amin. Kita butuh penyertaan Tuhan. Seperti Daud diluputkan. Tuhan disertai Tuhan Daud ini. Daud bahkan mengalami pada saat dia dikudeta oleh anaknya Absalom. Daud mengalami penyertaan Tuhan. Daud disertai Tuhan. Daud diluputkan. Daud menang. Tetapi dari situ kita melihat Tuhan mengasihi Daud. Banyak Daud mengalami masalah, tetapi Daud menerima penyertaan Tuhan. Yusuf menerima penyertaan Tuhan. Bapak kita Abraham menerima penyertaan Tuhan. Banyak orang-orang yang betul-betul mencari Tuhan. Benar-benar terhubung dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan. Esther mengalami penyertaan Tuhan. Sekarang katakan dirinya, diri Anda masing-masing. Sebut namanya masing-masing. Saya seperti saya Nike, disertai Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi, kita disertai Tuhan. Karena tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Jadi sekali lagi ya, firman Tuhan, janji Tuhan ini ya dan amin. Sekarang tergantung dengan hubungan kita, kedekatan kita kepadanya. Janji Tuhan itu pasti tergenapi. Janji Tuhan itu banyak terdapat di dalam firman Tuhan. Banyak janji Tuhan. Kita akan mendapatkan janji Tuhan itu tergantung yang mana yang digenapi dalam hidup kita. Tergantung apa? Tergantung hubungan kita. Terhubung dengan Tuhan sampai di mana. Kita menerima janji yang mana. Tergantung dari setiap hubungan kita. Pengalaman kita dengan Tuhan. Maka dari situ menentukan
Mana janji Tuhan yang tergenapi dalam setiap hidup kita, Bapak, Ibu semua, saudara-saudari yang saya kasih. Amin. Mari kita tetap setia, kita tetap berdoa, kita percaya, kita melekat pada pokok anggur yang benar. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau sudah mengingatkan kami semua Tuhan. Untuk kami senantiasa terhubung dengan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan saat kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Tidak ada yang terputus, tidak pernah terputus Tuhan. Maka kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah pokok anggur yang benar. Biar kami semua boleh melekat kepada-Mu Tuhan. Sebagai ranting-ranting yang kuat. Dan kami boleh berbuah banyak, menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dan apa saja yang kami kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Bukan kuat gagah kami, bukan karena kekuatan dan kepandaian kami Tuhan. Tetapi karena Tuhan menyertai, melindungi kita semua. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan, amin.